Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan share dapatan kajian yang telah saya lakukan yang bertajuk Mengkaji Penerimaan Tempe Berperisa Jagung dan Berperisa Rempah di Kalangan Warga Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti Politeknik Merlimau Melaka melalui ujian rasa. Sebagai pengenalan, tempe merupakan makanan tradisional yang berasal dari Indonesia. Ia dibuat melalui proses penapaian semula jadi dan terkawal di mana ia dibuat mengikut acuan yang dikehendaki dan biasanya dalam bentuk empat segi. Tempe kaya dengan kandungan nutrisi dan ia digunakan di seluruh dunia dalam masakan vegetarian di mana ia digunakan sebagai pengganti daging. Tempe berperisa jagung dan tempe berperisa rempah merupakan tempe yang telah dibaiki dan diinovasi hasil daripada campuran dua bahan utama iaitu biji ketumbar dan jintan manis untuk tempe berperisa rempah dan campuran kacang soya dan biji jagung untuk tempe berperisa jagung. Untuk latar belakang masalah, perusahaan tempe dilakukan oleh pengusaha tempatan dan ia sinonim dengan masyarakat berbangsa Jawa terutamanya di negeri Johor, Selangor dan Perak. Tempe yang ada di pasaran Malaysia juga hanyalah tempe biasa yang masih belum berperisa dan melihat kepada permintaan yang banyak dan berterusan serta tempe mempunyai penggemarnya yang tersendiri, Pengkaji menginovasikan tempe dengan memperisakan tempe iaitu tempe berperisa jagung dan tempe berperisa rempah. Untuk penyataan masalah, yang pertama sesetengah orang tidak menyukai tempe di mana terdapat segelintir orang di Malaysia yang tidak menyukai tempe disebabkan oleh rasanya yang sedikit masam dan unik. Yang kedua, pasaran tempe yang terhad di luar. Tidak semua produk tempatan mempunyai peluang untuk dipromosikan di luar. Ini berikutan mereka tidak tahu kaedah untuk melakukan promosi untuk produk mereka. Faktor seterusnya ialah kerana produk ini tidak mempunyai sokongan daripada masyarakat tempatan dan kualiti produk ini tidak sehebat produk daripada luar negara. Yang ketiga, tidak terdapat tempe berperisa di pasaran. Seumur hidup saya, tidak pernah saya dapat merasai tempe yang mempunyai pelbagai perisa. Ini adalah masanya untuk melakukan perubahan inovasi produk tempe berperisa. Okey, objektif kajian ini dijalankan adalah untuk pertama, untuk mengetahui penerimaan tempe berperisa jagung di kalangan warga Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti Politeknik Merlimau Melaka dan yang kedua, untuk mengetahui tahap penerimaan tempe berempah di kalangan warga Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti Politeknik Merlimau Melaka. Okey, untuk sorotan kajian, okey, so dinyatakan tentang kebaikan tempe. Okey, so yang pertama, membantu mengurangkan tahap kolesterol buruk, membantu menurunkan tekanan darah, membantu mengekalkan sistem pencernaan yang sihat, membantu mencegah kanser sebagai sumber tenaga, meningkatkan nilai pemakanan makanan lain dan tempe juga kaya okay, dengan sumber vitamin B terutamanya B12. Okay, untuk metodologi kajian, kajian ini adalah bersifat deskriptif dan menggunakan kaedah tinjauan yang melibatkan tempoh dalam suatu masa yang tertentu sahaja dan instrumen soal didik dipilih bagi mendapatkan data. Instrumen soal didik yang digunakan pengkaji melibatkan skala hedonik. Okay, ujian hedonik merupakan suatu komponen ujian elektif yang dijalankan bagi menentukan tahap kesukaan dan penerimaan pengguna terhadap sesuatu makanan. Skala hedonik yang dimasukkan adalah yang pertama, sangat tidak suka, yang kedua, tidak suka, yang ketiga, tidak pasti, yang keempat, suka dan yang kelima, sangat suka.
Okey, borang sok selidik dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu pada bahagian A, maklumat demografi, dan pada bahagian B berkaitan dengan produk, iaitu yang dikaji adalah dari segi rasa, tekstur, bau, pembungkusan dan juga warna. Okey, dalam kajian ini, populasi kajian pengkaji adalah pelajar-pelajar Politeknik Melimau Melaka dan sampel kajian pengkaji adalah warga Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti Politeknik Merlimau Melaka. Okey, dalam prosedur kajian, kajian dimulakan dengan merendam tempe, and then dicuci dan ditapis, dibersihkan. Okey, seterusnya direbus sehingga empuk. Okey, seterusnya bila empuk akan ditoskan, dan diperisakan, iaitu berperisa rempah dan juga berperisa jagung. Okey, seterusnya yeast akan ditabur dan digaurkan dan seterusnya akan dibungkus dan berlaku proses penapaian tempe dalam tempoh 2 hingga 3 hari. Okey, untuk analisis data, kedua-dua data bahagian A dan bahagian B dianalisis dengan kaedah analisis statistik secara deskriptif, yang mana data dianalisis dalam bentuk frekuensi dan peratusan. Data juga dipersembahkan dalam bentuk sebutan skor min. Dan untuk memudahkan proses penganalisaan data, penyelidik telah menggunakan interpretasi skor min yang dikemukakan oleh Wirisma pada tahun 1995, yang mana skor min 1 sehingga 2.33 tahap penguasaan ataupun penerimaannya adalah rendah, 2.34 sehingga 3.67 tahap penerimaan adalah sederhana dan 3.68 sehingga 5 tahap penguasaan ataupun penerimaan adalah tinggi. Okey, untuk analisis dan keputusan pada bahagian A, responden lelaki seramai 360 orang, responden perempuan 764 orang dan total keseluruhan responden adalah 1,124 orang. Manakala untuk dapatan pada bahagian B, iaitu tempe berperisa jagung, semua item yang dinilai iaitu rasa, tekstur, bau, pembungkusan dan juga warna, tahap penerimaan adalah tinggi dan min keseluruhan untuk tempe berperisa jagung adalah 4.47, iaitu tahap penerimaan yang tinggi. Manakala tempe berperisa rempah, semua item yang dinilai iaitu rasa, tekstur, bau, pembungkusan dan juga warna juga mencatatkan min yang tinggi dan tahap penerimaan yang tinggi dan min keseluruhan adalah 4.46, iaitu tahap penerimaan yang tinggi. Kesimpulannya, untuk menjawab objektif kajian 1, iaitu mengetahui penerimaan tempe berperisa jagung di kalangan warga Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti Politeknik Merlimau Melaka, penerimaan dia adalah tinggi, iaitu skor min 4.47. Dan untuk objektif kajian kedua, mengetahui tahap penerimaan tempe berempah di kalangan warga Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti Politeknik Melimau Melaka, penerimaannya juga ada tinggi, iaitu skor min 4.46. Sekian saja dari saya dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.